وعلى آله وصحبه أجمعين أمام بعد سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب الشهر سيدنا يوسف به ومن بسم الله الرحمن الرحيم الإمراء تيكبروتجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن rabbuha sapa pangerane Maryam ai qabilah takasen rima sapa Allah Maryam ing Maryam min ummiha saking ibu e Maryam Bikobulin hasanin sak biqabulin kelawan nerima hasanin kang bagus wa ambataha nabatan hasanan wa ambataha lan sopo Allah ha ing Maryam kelawan didikan hasanan kang bagus Anshaha tekesin didik sopo Allah ha ing Maryam bi khuluqin hasanin kelawan pirar-pirar akhlak kang bagus bi khuluqin hasan kelawan akhlak kang bagus Hari ini melanjutkan cerita sebelumnya tentang kisah bagaimana proses kelahiran dari Maryam, Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa. yang merupakan putra dari Ali Imran dan eh, putra dari Imron dan istrinya Hannah. Fakanat tan butuh fakanat moko ono sopa Maryam. Tan butuh iku atau tumbatuh iku ten didik Maryam fil yaumih in dalam dino Kama yumbatul mauluduh kaya oleh dan didik al mauluduh sopo anak kang dan lahiraken Fil amih ing dalem setahun Wa atat lan tekol. Sopo ummuha biha kelawan Maryam. Waatat langtekau biha, eh, waatat langtekau sopo ummuha biha kelawan Maryam. Li ahbari sadanati baitil makdisih, maring piro-piro pendetai pelayan baitil maqtis maka mengucap sapa ummuha Dunakum hadzin nadhiratuh dunakum ngalapo sirah ngalapo sirah kabeh atau ngalapo panjenengan kabeh sirah kabeh nah Dunakum ngalapo sirah kabeh hadzin nadhiratuh ing ikilah anak waton kang ten Nadhari. nadari hadhihi nadhiratah ing ikilah anak waton kang ten Nadhari. nadari fatana fasu moko rebutan sopo ahbar Fiha ing dalam Maryam karena kan sak tuhune Maryam bintu imamihim iku anak wadone imame Ahbar. Eh jadi kalau dilanjutkan dari sebelumnya eh istrinya Imran yang bernama Hannah itu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan walaupun dia sudah tua tetap berdoa terhadap sesuatu yang secara medis itu mustahil yaitu apa berdoa agar diberi keturunan biasanya orang perempuan yang sudah usia 60 ke atas itu istilah kedokterannya itu memasuki Fase atau masa menopause. Masa, masa menopause itu adalah masa ketika seorang perempuan tidak bisa punya anak lagi, karena sudah tidak mengeluarkan darah head, ya. sudah berhenti darah headnya Nah, tapi beliau Hannah ini tidak putus asa. Beliau yakin bahwa kalau Allah berkehendak, maka sesuatu yang mustahil pun akan terjadi. Maka Hannah berdoa agar diberi keturunan dan bernadar. Kalau sampai keturunan itu lahir, maka dia akan dibaktikan untuk agama, untuk melayani umat. Dengan cara, yaitu akan diabdikan kepada Masjidil Aqsa. Maka ternyata, betul Hannah dikabulkan doanya. Dan kemudian lahirlah seorang bayi yang awalnya oleh Hannah ini diharapkan adalah seorang bayi laki-laki. Karena hanya bayi laki-laki yang bisa melayani umat, bisa berdakwah kemana-mana. Tapi kok perempuan? Tapi karena sudah dinadarkan, sudah beliau sudah bernadar bahwa siapapun anak itu akan tetap dibaktikan kepada umat, maka anak perempuan yang diberi nama Maryam itu kemudian diserahkan kepada para pendeta di Masjidil Aqsa. Nah di sini apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama bahwa kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Kita selalu harus punya harapan kepada rahmat Allah. Walaupun nampaknya itu seperti mustahil, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kita berdoa, namun berdoa itu tentu saja salah satu unsur keberhasilan. Tidak, tidak kalah pentingnya adalah usaha. Makanya ketika Hannah ini berdoa ingin punya putra, ingin punya anak, tentu saja beliau harus punya suami. Gak mungkin berdoa kemudian supaya dilahirkan seorang anak tapi nggak punya suami, tanpa ada hubungan suami istri. Jadi, harus selalu ada perantara itu di dunia ini. Sesuatu bisa dicapai dengan adanya perantara, adanya tahapan. Sebagaimana seorang petani, kalau ingin banyak rezekinya, ya harus bekerja. Sawahnya itu dicangkul, atau dibajak, disiram, ditanami, apa entah padi, entah cabai, entah tebu. Itu adalah perantara. Untuk mencapai rezeki yang diinginkan oleh para petani, seorang pedagang juga mempunyai perantara yang lain. Caranya, setiap pagi berangkat ke pasar, jualan, entah jualan apa, sembako, buah-buahan, pakaian, semua itu harus adalah salah satu dari tahap keberhasilan mencapai rezeki. Berdoa juga tetap tetap diucapkan, disenandungkan, dipanjatkan kepada Allah, tapi harus disertai dengan usaha. Kalian juga begitu, ke pondok itu sudah benar, karena di pondok itulah tempat perantara untuk bisa memiliki kemampuan ilmu agama. Kalau ada orang berdoa ingin pintar, tapi nggak dikirim ke pondok, diem aja di rumah, ya nggak bisa pintar karena dia meniadakan salah satu bentuk perantara tadi. Maka di sini begitu juga ketika Hannah ingin putra dan ingin di yang ingin dibaktikan kepada agama, beliau tetap selain berdoa dia tetap memiliki suami yang yaitu bernama Imran. Maka lahirlah seorang perempuan yang bernama Maryam yang kelak akan menjadi orang tua atau ibu dari Nabi Isa. Nah, singkat kata, Maryam itu dititipkan kepada para rahib, ahbar itu rahib atau pendetanya orang Yahudi, untuk dididik dan kemudian nanti dibaktikan di Masjidil Aqsa. Maka para rahib ini karena sudah melihat bahwa seorang anak kecil yang bernama Maryam itu adalah anak putri dari Imam imam mereka, yaitu Imran itu, maka mereka berebutan untuk mendidiknya. Fakolah Zakaria, fakolah muka dawuh atau ucap Zakaria, sopa Nabi Zakaria. Termasuk di antara para pendeta itu adalah Z bernama Zakaria. Anak utawi ingsun ahaku iku luweh ngeha'i, luweh berhak, biha kelawan Maryam. Lianna khalataha Kerana satu BPA Maryam Aindi iku ing dalam sandinge ingsun kata Zakaria kata Nabi Zakaria saya yang paling berhak untuk mendidiknya mendidik Maryam kecil ini kenapa demikian ya karena bibiknya Maryam itu bersama saya Fakolu maka ngucap sopo ahbar lah boten atau ora hatta naqtariah sehingga ngundi sapa kita <tuh> keberatan yang lain kalau langsung diambil oleh Zakaria supaya adil maka kita undi saja siapa yang paling berhak untuk me mendidik atau mengasuh Maryam Fanto laku, fanto laku moko berangkat Sopo ahbar, wahum Hale utawi ahbar, Tis Atun wa Isrunah iku songo wa Isrunah lendro rongpolo Ahbar itu jumlahnya ada ada 29 orang Berangkat ila nahril urduni, maring sungai, pinggire sungai, pinggire kali urdun Urdun itu sekarang bernama Yordania letaknya ber, berdempetan bertetangga dengan Palestina dan Israel. Wa alqaulan nguntalaken sopo ahbar, aqlamahum ing piro-piro penae atau pulpen ahbar. Kemudian apa bentuk undiannya yaitu masing-masing pendeta yang punya pena dilemparkan ke sungai. Ala'an an la anna man thabatah qalamuhu fil ma'i wa sa'idah so fa huwa aula biha. Ala naman man ing ngatas dune wong sabata kang tetep qalamuhu apa penae atau pulpene wong fil ma'i ing pulpene man fil ma'i dalam banyu wa sa'idah so lan munggah Opo kolam bahwa utawi man aula iku utama biha kelawan Maryam. Isi undiannya adalah siapa yang penanya nanti ketika dilempar ke air tidak tenggelam atau tenggelam kemudian muncul lagi ke, ke permukaan maka dia yang berhak untuk mengasuh Maryam. Terus siapa yang menang? Fathabatah kolamu Zakaria, Fathabatah moko tetep kolamu Zakaria, opo penai atau kol apa? Pulpenai Nabi Zakaria. Ternyata hanya penanya Nabi Zakaria yang tetap melampung ya di atas air. Fa -akhadaha, fa -akhadaha moko ngalap sopos Zakaria, ha ing Maryam. Maka kemudian karena sebagai pemenang undian untuk mengasuh, Nabi Zakaria berhak untuk mengasuh Maryam. Wabanna laha Wabanna laha gurfatan fil masjidih wabana gurfatan fil masjidih wabana lan, apa, Bangun sopa Maryam laha krono Zakaria eh laha karena Maryam ghurfatan ing kamar suci atau ing suci kamar film masjidih ing dalam masjid bisulamin kelawan undak kelawan tangga undakan itu tangga ya tangga untuk naik turun dari satu lantai ke lantai yang atasnya Layas untuk ilaiha gairhu kang ora iso munggah ilaiha maring Maryam gairhu sopol liane Zakaria. Jadi karena Nabi Zakaria yang memenangkan undian, maka beliau kemudian meletakkan si kecil Maryam di masjid dan dengan cara dibuatkan kamar khusus yang pakai tangga, yang mana tidak ada yang bisa naik ke tangga itu kecuali Nabi Zakaria saja. Wakanah yaktiha biakliha wakanalan ono sopo Zakaria yaktiha ikut teko sopo Zakaria ha ing Maryam biakliha kelawan gowo panganane Maryam wasur lan lan minumane Maryam wadihniha lan perhiasane Maryam. Dihniha itu asalnya ya minyak wangi, maksudnya itu ya perhiasan. Fayajitu aindaha Fayajitu mongko nemu sapa Zakaria aindaha ing dalam sandinge Maryam faqihatas saifi Jadi Maryam diletakkan di tempat khusus di masjid satu kamar khusus yang tidak ada bisa yang datang ke dia selain Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria yang ngantar makanan, minuman, perhiasannya. Kemudian terjadi keajaiban. Apa keajaiban itu? Fayajitu indaha faqihatas saifih fis sitaih wa sitaih fis saifih. mau kau nemu sopo Zakaria indah ing dalam sandingi Maryam fakih atas saifih ing buah buah musim dingin fisitai ing dalam musim eh buah musim panas fisitai ing dalam musim dingin wafakih atas sitai fisaifih lan buah musim dingin ing dalam musim panas. Ya ketika suatu hari ketika mengantarkan makanan untuk Maryam, Zakaria ini merasa heran, kok di sampingnya Maryam itu ada mak, ada buah yang aneh. Buah itu biasa muncul di musim dingin, tapi kok ini sekarang musim panas, kok ada buah musim dingin? Sebaliknya ketika musim dingin ada buah yang dipakai untuk eh, sebaliknya ketika musim panas ada buah yang biasanya tumbuh di musim dingin. Kama qala ta'ala qaya alai dawuh sapa Allah sapa Allah ta'ala. Wa kafalaha Zakaria lan wa kafalaha lan ngasuh. Ha Maryam Zakaria sapa Nabi Zakaria. Ai ilaihi Bamaha takase Sopo sapa Allah ha ing Maryam ilaihi maring Zakaria Wa fi lan idlam suci wacanan bit tasdidi kelawan tasdid ai wa kaffalaha Jadi Lafat kaffalaha ini bisa dibaca dua bisa dibaca di sini dibaca tasdid kafalah atau dibaca tanpa tasdid kafalah sulasi kafalah yakfil kalau kafalah itu ngasuh kalau kafalah itu apa ya sama cuma kalau kafalah maka Zakaria ini menjadi maf'ul jadi kalau dibaca pakai tasdid kafalah Moko ngasuh Sopo Allah ha ing Maryam ngasuhakan sapa Allah ha ing Maryam Zakaria ing Zakaria gitu ya Kalau dibaca tanpa tasdid kafalah maka Zakaria itu jadi fa'il wa kafalah lan ngasuh ha ing Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria sama saja Betas di kelawan tasdid wa nasbi Zakaria lan nasope lafat Zakaria jadi maf'ul. Mamdudan au maksuran mamdudan hal ate waca Maksudnya diwaca dawa itu berarti zak pakai hamzah di, di akhir. Zakaria uh atau Zakaria ah. Wa au maksuran utawa den bot den waca cendak. Zakaria tanpa hamzah. Wal fa'iluh utawi fa'ile Allahu iku lafat Allah. Jadi maksudnya apa? Kalau dibaca kafalaha pakai tasdid, maka di dalam lafadz kafalah itu ada fa'il Allah. Wa kafalaha lan ngasuhaken sapa Allah ha ing Maryam Zakaria ing Nabi Zakaria. Itu kalau dibaca tasdid. Kalau dibaca tidak tasdid, kafalah ha? maka kafalah ngasuh ha ing Maryam Zakaria sopo Nabi Zakaria. Ya, dengan kata lain kalau secara nahu kalau dibaca kafalah Zakaria, maka lafaz kafalah adalah mutaaddi pada maf'ul satu. Kalau dibaca tasdid wa kafalah Zakaria, maka lafad kafalah itu mutadi pada maf'ul 2. Jadi gimana? Kafalah nang ngasuhakan sopo Allah ha ing Maryam. Itu maf'ul pertama. Zakaria ing Nabi Zakaria. Maf'ul kedua. Ini bagi yang sudah yang sudah tahu nahu. Kulamada kola anaiha Zakaria. Kulamada kola mokosak mangsani. Dakhalah melepu alaiha engatasi Maryam Zakaria sapa Nabi Zakaria melepu al mihrabah ing mihrab al ghurfatah takese ing kamar wahiyah hale utawi ghurfah asraful majalisi iku paling mulyane nggon lungguh pira-pira nggon lungguh majalis itu jamak dari majlis jadi majelis itu tempat duduk dah maka nemu sopo Zakaria indah ing ing dalam sandinge ing dalam sandinge Maryam rizqon ing rezeki. Jadi suatu hari Nabi Zakaria ketika datang mau menyuplai makanan, memberi makanan kepada Maryam, Siti Maryam, ternyata di situ sudah ada makanan. Nah, heran Zakaria, dapat makanan dari mana anak maksudnya nggak ada teman nggak ada apa kok bisa dapat makanan kok selain dia selain Zakaria kok ada orang yang memasukkan makanan ke dalam kamarnya Wajada indah harus kon ya Mariamu kolah dawuh sopo Zakaria ya Maryamu eh Maryam Anna Min ainah laki hada. Anna saking endi. Min ainah saking endi laki hada laki iku katwe siro hada utawi iki rizku kamu dapat dari mana makanan ini wahai Maryam kolat makoda ngucap sopa Maryam wahiyah hale utawi Maryam sori rotun iku bocah cilik Maryam itu anak masih kecil kok bisa dia punya makanan tanpa ada orang yang memberinya Buah utawi rizki min aindillahi iku saking sandingi Allah. Maka Sayyidah Maryam ketika masih kecil itu menjawab huwah min aindillahi dia rizki atau makanan itu berasal dari Allah. Ya tini bihi minal jannati ya tini maring teko apa rizki. Ya tini maringi sapa Allah ni engsun. bihi kelawan rizki minal jannati saking suarko. Wahai paman Zakaria, itu adalah makanan dari surga, makanan dari surga, dari Allah. <tuh> Inna Allah yarzuku manzuhi yasha'uh biwari hisabin, setuni Allah yarzuku iku maringi rizki, sapa Allah. Man ing uang, yasha'uh kankar sapa Allah, Allah, hisabin kelawan tanpa hisab. Rizkon ing rizki wa Ta'ala, luas. Bila tabiatin kelawan ya bahayani. Tabiat itu doror. Inna Allah, ya sesungguhnya, wahai paman. Allah, Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan yakni rizqon wasi'an memberi rezeki yang luas berupa makanan bila tabiatin tanpa membahayakan nah, ini termasuk ini cuma untuk kasus ini termasuk tujuannya untuk menunjukkan kekuasaan Allah ya tapi peristiwanya adalah peristiwa yang tidak umum. Mil, apa namanya? Bukan hanya satu dalam seribu, tapi satu dalam semiliar peristiwa. Jadi ada orang yang diam saja tapi kemudian dikirimi makanan masuk ke dalamnya tanpa usaha itu bisa bisa jadi kalau Allah berkehendak. Tapi itu terjadi dalam peristiwa yang sangat langka, yang jarang terjadi ribuan atau jutaan kali peristiwa, tidak ada yang seperti itu. Namun kalau itu terjadi, itu menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Yang umum terjadi adalah rizki itu baru datang kalau diusahakan. Selalu ada perantara untuk menuju ke rizki tersebut. Makanya Allah di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 berfirman, Iza kudiyatis sholatuh Rufil Ardih, min Apabila sholat Jumat sudah dilaksanakan, Fantasy Rufil maka kalian menyebarlah di muka bumi untuk bekerja, min dan carilah anugerah dan karunia Allah. Maksudnya cari uang, cari rezeki. Jadi mencari, mendapatkan rezeki itu dari mana caranya? Dengan menyebar ke muka bumi bekerja. Itu yang umum. Namun, kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja ada orang yang tidak bekerja, enggak enggak kedatangan tamu, enggak diberi tamu, enggak diberi orang, tapi tiba-tiba ada makanan di situ, bisa saja. Tapi itu peristiwa yang langka. Sebagaimana kalian yang pinter dari kalian ini siapa? Pasti yang rajin yang rajin belajar paling banyak itulah yang nanti akan jadi juara kelas, bintang kelas. Tapi ad, apakah mustahil ada orang yang tidak pernah belajar sama sekali kemudian tahu-tahu jadi bintang kelas? Mungkin saja. Kalau Allah berkehendak. Tapi itu peristiwa yang sangat langka. Maka kalian tidak perlu berharap mendapatkan peristiwa yang langka itu. Berharaplah kepada kepada karunia Allah dengan cara berusaha. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah berkali-kali. Adapun peristiwa seperti ini, di mana ada Sayyidah Maryam yang tidak usaha kemudian dapat makanan, itu cuma menunjukkan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Supaya kita jangan sampai sombong. Sebagaimana juga orang yang sudah rajin belajar Gak pernah tidur siang malam, tapi gak pinter-pinter. Ya bisa saja. Tapi itu juga peristiwa langka. Jadi yang normal itu, yang umum adalah orang yang rajin, pasti dia mendapatkan ilmu. Yang rajin belajar. Orang yang rajin bekerja, pasti dia akan mendapatkan rezeki. Cuma berapa ilmu yang didapat, jumlahnya itu juga tidak hanya tergantung kepada kerajinan, tapi juga tergantung kepada kecerdasan. Sebagaimana orang yang rajin bekerja, sama-sama rajin antara A dan B, yang A rajin bekerja, hasilnya satu hari dapat 10 juta. Yang B rajin bekerja, tapi cuma dapat rezeki 20 ribu. Sama-sama dapat rezeki tapi jumlahnya beda. Kenapa? Ya karena berbeda bakatnya. Nah, tepat. Karena ada kaitannya dengan itu. Pencapaian itu tidak lepas dari dua hal. Satu yang paling penting adalah usaha, keringat. Tapi juga yang tidak kalah penting juga ada yaitu yang bawaan dari lahirnya, yaitu berupa level kecerdasan. Maka yang terpenting di sini adalah pelajarannya dalam kasus kisah Sayyidah Maryam, ini adalah bahwa Allah tetap membuat yang namanya sunnatullah, aturan di bumi, yang mana bersistem hukum sebab akibat, bahwa orang yang rajin maka dia akan naik kelas, dan dia akan pintar mungkin juga akan juara. Orang yang malas maka dia akan bodoh. Mungkin tidak naik kelas. Kalaupun naik kelas, naik kelas yang diangkat sebenarnya tidak naik. Juga orang yang rajin bekerja, dia pasti dapat rezeki. Tapi seberapa besar rezeki itu juga ada. Nanti ketergantungan dari caranya dia bekerja dan kemampuan dia dalam mencari kerja itu. Namun demikian, nah ini yang pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa semua itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Karena berasal dari Allah, maka bisa saja ada orang yang tidak bekerja menjadi kaya. Atau ada orang yang tidak rajin belajar tapi pintar, bahkan juara kelas, bintang pelajar. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi, tapi itu terjadi dalam jutaan peristiwa, satu kali hanya dalam sekian juta atau miliar peristiwa. Langkanya, saking langkanya. Karena itu maka Allah memerintahkan kita untuk jangan sampai berharap sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatullah. Ada orang bodoh tapi mimpi untuk jadi orang pinter. Ya enggak, jangan dilarang itu. Ada orang ingin sembuh tapi enggak mau berobat. Salah. Kalau kalian ingin tidak kena apa tidak kena covid maka selain memenuhi protokol kesehatan jaga jarak cuci tangan pakai masker yang utama adalah ikut vaksin nah, karena ikut vaksin itulah yang akan membuat body kita badan kita itu menjadi kebal dari serangan covid itu salah satu usaha sesuai dengan tadi yang saya kutip Idza fil -ardi Kalau kalian sudah salat, ingin rezeki ya kerja. Ingin sembuh dari sakit berobat atau vaksin, suntik. Itulah sunnatullah. dengan mengerti sunnatullah ini maka umat Islam tidak akan banyak berhayal Tapi banyak beramal kalau ingin sukses adalah bekerja bukan berkhayal. Begitu juga orang yang bermimpi kapan ya um Islam itu bisa bangkit seperti dulu pada zaman abad pertengahan sekitar tahun 800 Masehi sampai 1000 Masehi apa? 800 Masehi sampai 1000 atau abad 8 sampai abad 12. Itu umat Islam pinter-pinter. Banyak ahli-ahli. Bukan ahli agama saja, juga ahli umum. Ahli matematika, ahli apa namanya, sosiologi. Ibnu Khaldun, ahli sosiologi. Matematika al-khawarizmi, ahli fisika, dan sebagainya. Kapan umat Islam bisa dominan seperti dulu? Ya kalau sekolahnya tinggi. Itu sunnatullahnya itu. Kalau umat Islam sekolahnya tinggi sampai S3 semua, enggak harus semua, setiap 1 juta orang minimal ada 5000 ribu orang yang kuliah sampai S3. Yang lulus sampai S3, maka itu akan tercapai. Jadi orang Islam, ini supaya kalian tahu data ya, biar enggak menghayal. Orang Islam itu setiap 5 juta penduduk, yang jadi pakar, yang lulusan S3, di berbagai ilmu itu enggak sampai 500. Yang sampai sekolah S3 itu enggak sampai 500 orang. Bahkan ada yang sebagian cuma enggak sampai 100 orang. Coba kalian lihat satu desa Karang suka ini yang sekolah S3. Enggak ada. dan sampai S3. Di kampung kalian yang sampai dokter ada berapa? Coba kamu, rumahnya di mana? Bonpat. Ada nggak yang sampai dok, bergelar doktor di situ? Yang S3? Nggak ada kan? Nah, semestinya setiap desa satu ada satu yang gelar S3. Itu kalau umat Islam supaya ingin maju. Itu yang terjadi di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Israel. Itu. Walaupun orang Yahudi di Israel itu, setiap satu juta penduduk, itu yang doktor itu lebih dari 5.000 orang yang doktor, yang S2 lebih dari 10.000 orang. Nah, kalau orang non muslim itu pendidikan disebut maju, Amerika, Eropa itu kan maju, Australia juga maju. Itu yang bergelar doktor setiap 5.000 orang ada eh setiap 1 juta orang ada 5.000 penduduk yang bergelar doktor. Maka umat Islam supaya bisa mengalahkan mereka harus melebihi itu datanya gitu loh. harus lebih itu jadi setiap 5 juta penduduk umat Islam yang dokter yang bergelar S3 itu setidaknya harus 6000 syukur-syukur sampai 10000 nah, itu caranya kalau ingin menang memenangkan istilahnya perlombaan dunia ini kalau ingin menang harus seperti itu Nah kita ada sebagian orang yang masih kembali ke masa lalu, ke masa zaman awal ke Islam. Zaman awal itu yang penting berani perang, berani megang tombak, semangat tinggi, menang. Dulu iya. Tapi sekarang enggak. Maka sekarang kita harus mengikuti cara itu, yaitu dengan ilmu. Untuk memenangkan peperangan itu harus dengan ilmu. Bayangkan, dulu itu orang Jawa ini zamannya ketika Belanda pertama kali datang, itu banyak yang sakti, yang kebal. Tapi kekebalan itu kan juga ada batasnya. Belanda ke sini bawa meriam. Yang kebal itu, kebalnya kalau pakai pisau, ditusuk nggak apa-apa. Pakai keris juga nggak apa-apa. Tapi pas Belanda datang pakai meriam, pelurunya besar-besar habis anunya. Kekebalannya habis melayang. Jadi kalah, ke kalah ke apa kesaktian itu kalah dengan teknologi. Nah, teknologi itu harus dicapai dengan ilmu. Maka ilmu itu harus dikuasai. Maka orang kalau saya sering menganjurkan supaya al-khairat santri al-khairat yang putra maupun putri agar sekolah yang setinggi-tingginya bukan hanya untuk kepentingan pribadi dia. Tapi juga untuk kepentingan Islam, supaya Islam itu banyak yang bergelar doktor, bisa mengalahkan orang-orang Eropa, Amerika, Israel, Australia, Jepang, Korea. Itu tujuannya. Kalau memang ingin memenangkan kompetisi dengan non-Muslim, jangan dengan perang, karena perang kalian kalah. kalau masih teknologinya belum bisa menguasai bisa mengalahkan teknologi mereka. Bayangkan seperti kemarin itu eh kapan? beberapa tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Jenderal Iran ketika ada di Irak itu dibunuh oleh Amerika. Caranya apa? Hanya dengan mengirim drone kapal-kapalan kecil itu dikirim dekat ke jenderal itu kemudian ditembak dari drone itu itu teknologi Islam bu umat Islam bisa nggak buat itu belum bisa yang terkendali dari jarak jauh pakai komputer aja nyerangnya bagaimana supaya bisa ya sekolah tinggi dan sekolahnya itu jangan hanya jurusan agama sekolah kita bukan berarti nggak boleh memilih agama nggak apa-apa tapi kalian itu kan punya keinginan yang berbeda-beda. Yang cenderung ke teknologi ya jurusan teknologi. Kalau yang cenderung ingin jadi dokter, teruskan untuk ngambil jurusan ke dokter atau perawat atau bidan. Itu berbagai ilmu dipelajari. Sekedar kalian ketahui bahwa ulama salah satu ulama besar masa ini ya, Syekh Yusuf Kordowi, itu dokter. Dokter dari Al-Azhar Mesir, jurusan hukum syariah. S3, sekarang umurnya sudah 95 tahun. Masih sedang menulis kitab, entah berapa puluh jilid, masih belum selesai. Kitabnya yang paling menonjol itu kitab Zakat dan Kitabul Jihad. Dua kitab yang diakui oleh banyak ulama sebagai kitab yang sangat bagi, sangat bagus, beberapa jilid, itu beliau punya dua putri, anak perempuan. Namanya Nabila, satunya lagi siapa saya lupa. Itu kalian tahu apa sekolahnya? Itu Nabila, ini dokter jurusan nuklir, bukan jurusan agama. Dokter jurusan nuklir yang satunya lagi jurusan fisika, juga dokter S3. Nah, jadi, artinya apa ya? Artinya ilmu kalian yang ingin kalian capai, walaupun kalian dari pondok, tidak harus kemudian ngambil jurusan agama terus. Cuma kalian kalau mau yang agama ya silahkan. Saya tetap, saya cinta, senang belajar kitab. Saya ingin terus jurusan kitab. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain ingin ngambil jurusan umum, silahkan. Sama. Sama, apa nanya? Pahalanya sama. Kenapa kok pahalanya sama? Ya karena kedua ilmu itu, ilmu agama dan ilmu umum kalau tingkatnya tingkat lanjut itu sama-sama berhukum fardu kifayah. Jadi belajar ilmu matematika itu kalau tingkat lanjut itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Begitu juga belajar ilmu kedokteran. Belajar ilmu teknik, perawat, kesehatan masyarakat itu semua hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Artinya mendapat pahala dan mereka juga berhak untuk disebut ulama. Ahli kedok, apa, kedokteran, spesialis, ahli di bidang apapun itu disebut ulama juga. Ahli di bidang ilmu. Sama-sama dapat pahala. Dan kalian kalau ketemu mereka itu pantas untuk cium tangan. Ketemu dokter di bidang nuklir, cium tangannya. Dia ahli ilmu. Bukan hanya yang kiai yang dicium tangannya ya. Yang ahli ilmu agama. Yang ahli ilmu umum juga pantas untuk dicium tangannya, dihormati. Kenapa? Karena belajar ilmu umum itu juga hukumnya fardu kifayah sama dengan hukum belajar ilmu agama untuk tingkat lanjut. Kalau belajar ilmu agama untuk tingkat dasar itu fardu ain. Semua orang wajib belajar dasar-dasarnya wudhu, sholat, suci, najis, puasa, itu fardu ain yang dasar-dasar. Tapi untuk tingkat lanjutnya setingkat muhadzab, al-um itu fatu kifayah sama hukumnya dengan belajar ilmu-ilmu umum tadi nah, ya kunalika da'a zakaria wallahu ala <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Sahih Bukhari Babun ar-rayyanuh lissa'iminah Utawi iki iku bab ar-rayyan utawi ar-rayyan Nama sorga ya Lissa'iminah iku katuwe Pira-pira wangkang poso Hadasana Khalidu ba'nu makhladin Hadasana hadis yang ke 1896 Hadasana Khalid bin makhladin hadasana Sulaiman bin Bilalin, qala hadasani Abu Hazim an Sahlin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tau sapa Nabi, inna fil jannati satune iku ing dalam swarga baban apa lawang siji. Yuqalu lahu dan ucapakan lahu maring bab arrayanuh apa aran rayyan. Di surga itu ada pintu yang namanya pintu rayyan. Ya dakhulu mlebu minhu saking ar-rayyan as-saimuna sapa pira-pira wong kang poso yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. La ya dakhulu ora mlebu minhu saking bab ahadun sapa wong siji ghairuhum kang sak liyane as-saimuna. Jadi ada pintu yang khusus untuk orang yang biasa puasa, ya, puasa Ramadan, terutama. Ya, ini seperti kalau kalian ke bandara, ke airport, itu ada beberapa pintu. Nah, untuk kalangan VIP, VIP itu berarti pejabat. Dan anggota DPR itu ada pintu khusus kalangan VIP. Jadi dia bisa masuk di situ tanpa banyak diperiksa. Kalau yang biasa itu diperiksa ketat. Tapi kalau yang VIP ini tidak langsung masuk. Nah ini juga begitu di sorga nanti ada pintu khusus bagi orang yang puasa. Jadi kalau kalian rajin puasa itu bagus. Tapi dengan syarat jangan dibiasakan, eh, jangan sampai puasa itu membuat kalian berkurang rajinnya belajar. Kalau gara-gara puasa sunnah, belajarnya berkurang, lebih baik tidak puasa. Karena nilainya lebih tinggi belajar. Tapi kalau justru tidak mengganggu, malah lebih semangat belajarnya kalau puasa, puasa, teruskan puasa, bagus. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, karena wajib ya tetap harus dilaksanakan. Apapun efeknya. Yukoluh dan ucapakan aina so imunah yang dalam endi aso imunah sopo utawi pira-pira wong kang poso. Faya kumunah mau sopo nanti di surga itu nanti ditanya mana yang orang yang puasa angkat tangan semua maka dia akan masuk melalui pintu royat. Faya kumunah mau sopo so imun layat hulu layat hulu orang lepuh minhu saking bab ahadun ghairuhum sapa wong siji ghairuhum kang sak liyane saimun so imun. fa idza dakhalu maqal nalikane mlebu wis mlebu sapa saimun so ugliqah maka den kunci apa bab kalau sudah di semua orang yang puasa itu sudah masuk maka pintunya pintu surga rayan dikunci kalau mit minhu ahadun maka orang mlebu minhu saking rayan ahadun sapa wong siji

Al-Um halaman 167. Baris yang ke-11 dari atas. Qala Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi urmi fi dhorin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'u wa qul halin amartuhu fiha ayyu saliyah kama yutiku. Wa qul halin utawi sapan-sapan keadaan. Amartuhu kang marintah sapa engsunhu ing kullu halin. Fiha eng dam salat ayu soliyah iku yanto sopa wong kama koyok barang yutiku kang kuasa sopa wong ingma jadi maksudnya itu ringkasnya kesimpulannya orang sholat hendaknya sholat menurut kemampuan fisiknya kalau kemampuan fisiknya yang maksimal itu adalah berdiri maka dia harus berdiri kalau kemampuan fisiknya yang maksimal itu hanya bisa duduk, nggak bisa berdiri karena sakit, ya duduk, bapak apa-apa. Begitu seterusnya. Faida asobaha bibadil masyakotil muhtamilati. Faida asobah mukon lamun ngenaniha. Faida asobaha. Nalikan ngananiha ing solat bibadil masyakotih almuh. Tamalatih kelawan sebagian kerepotan al-muhtamilati kang al kang abot lam yakun lahu ayu salliyah mengko lam yakun or mako ora ono lahu iku kaduwe wong ayu salliyah utawa yento eh apa yento to salat sapa wong illa kama angin kaya barang farada kang wis majibaken Allah sapa Allah alaihi ing teseman apabila dia kena kesulitan kesulitan penyakit dan sebagainya maka lakukan yang sebisanya Ida atokol kiamah nalikane kuasa sapa wong mampu sapa wong al kiamah ing ngatek bibadil masaqati kelawan sebagiane kerepotan komah moko ngatek sapa wong faata moko nglakoni nekani sapa wong bibadima kelawan sebagiane barang alihkan tetap tetep ing ma fil kiamih ing dalam ngatek min qiraati ummul qur'ani saking moco ummul qur'an atau Al Fatihah. Wa hibbu ayyazidah wa an seneng sapa ingsun ayyazidah enggen to nambah sapa wong maaha sertane salat saean eng suwi-wici. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang sakit tapi masih bisa berdiri tapi berdirinya itu cuma sebentar, kalau terlalu lama enggak bisa, ya udah yang yang penting berdiri baca Al Fatihah saja setelah itu cepatan ruku eh suju, ruku dan sujud tapi lebih senang, lebih bagus lagi kalau disempatkan baca ayat yang lain ditambah selain al-fatihah dibaca dibaca surat-surat pendek ini itu maksudnya dengan wahibu ayyazi damaha syai'an dan sunnah maksudnya uhibbu di sini jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan uhibbu itu maksudnya sunnah kalau Imam Syafi'i mengatakan karih tuh maksudnya itu makruh. Ya. Jadi sunnah walaupun mampunya berdiri sedikit, minimal baca al-fatihah, kalau bisa ditambah sedikit baca kulhu atau apa. Itu maksudnya ayah zidah maha syai'an. Wa inama amurhu bil wallahu a'lam.